dengar KPG di channel Cepcil. Aha. When I'm with you, I am able to keep pushing my limits and all the drive that I have while I'm going the distance. Oke bro, di video kali ini ya, ini saya akan membahas ataupun akan sedikit mengasih tahu ini untuk di bagian Luck Royal sini ya. Oke, dan di sini ada Diamond Royal, pastinya ada Gold Royal dan Weapon Royal ya. Untuk di Diamond Royal di sini ada yang pastinya udah ada, ini kemarin saya bikin kontennya dan berhasil ya mendapatkan si si Joker. Waduh, kecew sih. Dan juga di Willow Leopard ini ya ada si Miguel ini. Miguel bisa sekarang di spin pakai gold ya. Ini jadi bisa lah kalian kesempatan ya bagi yang minim diamond atau gimana, bisa kesempatan mendapatkan di gold royal ya. Dan untuk di weapon royal di sini ada gun skin pastinya, ini si api membara. Wow, dan juga di sini diskonnya lagi diskon 50% untuk yang tadinya 80 diamond ini menjadi 40 diamond, dan di bagian 800 diamondnya ini menjadi 400 diamond ya, ini kita bisa lihat. Dan berakhirnya dalam 7 hari, ini 7 hari lagi ya. Mungkin bagi yang ikutan turnamen yang kayak gitu kan lagi banyak, ini sekarang lagi semarak ya, lagi seru asli turnamen-turnamen Garena ya ini. Bagi yang online ataupun offline-nya ini di kota masing-masing juga ya, kota-kota kalian. Ini kalau misalkan pakai ini keren sih asli, dan damage-nya juga ini plus 2 kan, magazine-nya plus 1, speed-nya minus 1, tapi bagian speed nggak masalah juga sih ya. Menurut saya ini saya baru luck 11 ya, ini kita bisa lihat, ini saya mau pakai dulu Nona Kelly yang seksi ini ya, kita kecew parah lah asli. Wow. Ini lagi pengen seksi-seksian dulu ya Nona Kelly saya ini asli, lagi aduh ini aurat asli, tapi okelah kita nggak apa-apa ya dikit ya ini. Ini oke, untuk di bagian sininya ini ada 2 bulan 30 hari ataupun 1 bulan 15 hari 7 hari 1 minggu 3 hari banyak sih. Inilah kalian juga pasti udah pada tahu kan untuk di sini. Dan di sini katanya, ini katanya kalian 3 kali spin ini kalian langsung dapat, pasti dapat katanya sih ini dari pihak Garenanya ya, katanya ada bendernya dulu kemarin itu. Untuk di bagian 40 diamond dulu ini saya akan nyoba 3 kali spin mungkinnya dapat atau tidak ini. Oke, langsung saya spin aja. Ini bentar pakai dulu ya. Kita pakai ini, buka caranya. Pakai di sini. Oke. Oke, yang 40 diamond ya, kita langsung bismillah aja. Wow, ini harvester ya. SMG ini sih asli, langsung lah lagi kita. SMG lagi, ayo Pak, SMG terus ya, asli aku. Kalau MP40 nggak masalah, ini nggak ada MP40-nya ini. Oke, langsung lagi ya tuh. Groja, oke, kita sekali lagi ya untuk. Wow, asli nggak dapat juga ya ini, aduh gimana ini, katanya langsung dapat, nggak tahu tapi di yang 400 ya, ini untuk di yang 400 kita coba ya. Untuk di yang 400 ini, nice. Ya kemungkinan ya kalian kalau misalkan untuk berpeluang mendapatkan apa ini, underground hole. Oke, untuk buat senjata shotgun berapi ini ya kemungkinan kalian harus men-spin tadi yang berapa, 400 ya, 400 diamond ya, itu langsung pasti kalian langsung dapat lah.
Saya yakin ya. Untuk di bagian yang apa yang 1140 diamond itu ya kemungkinan enggak sih menurut saya. Oke, ini saya udah dapat ya. Tadi dapatnya 7 hari sama 3 hari ya. Oke, ini ada. Oke, ini sih. Mantap lah. Ini sekalian aja kita ya untuk apa langsung aja pakai voucher diamond kita. Yuk, langsung gas. Klor, aduh, nggak dapet ya. Dino, eh sik, yang gituan terus. Aduh. Fragment, oke. Thank you ya. Oke, itu hanya diamond royal aja sih. Yang pastinya ini saya sudah dapat ya ini untuk aduh. Badut, badut, badut ini ya asli. Oke, ya itu bentar ini di Powell ya kita bisa lihat. Oh ini ada ini kita buka. Olip ya. Ini untuk di bagian collection ini avatar tadi senjata mana? Oh, boy. Senjata. Mana? Oh ini senjata ya kita bagian ini juga dapat ya. Oh, pakai saya ini untuk di bagian shotgun. Nah ini saya udah pakai sih asli 12 hari ya. Oke, 12 hari lagi ini saya udah memakai apa shotgun berapi itu ya. Dan ini harus kalian ingat ya ini untuk di weapon royal 7 hari ya 7 hari lagi ini kesempatan kalian mendapatkan ya kemungkinan kalian untuk apa persiapan turnamen ataupun apalah untuk nge-push rank juga bisa untuk happy-happy ataupun mau gaya-gaya gitu kan ya yang pentingnya intinya sih menurut saya ya kalian harus bisa ya memakai senjata ya. Shotgun itu karena shotgun itu butuh jarak yang sangat rapat dengan musuhnya ya. Menurut saya itu beda mungkin dengan spas ataupun apa ya itu spas mungkin agak jarak jauhnya agak dekat ya. Kalau shotgun ini harus benar-benar rapat bro, benar-benar dekat sekali dengan musuhnya ya. Dan oke langsung saya ini untuk ke gameplaynya ini hanya untuk hiburan aja ya. Yuk, cekidot. Thank you.
said that I should branch out. Here I am, breaking through the ceiling. Writing this, I felt uncomfortable, but crazy. Here I am. If money talks, I let my water.